Halo teman-teman, welcome back to my channel. Di video kali ini senang sekali saya bisa kembali untuk memberikan tutorial cara memasak pisang goreng untuk sarapan pagi hari ya teman-teman ya. Di sini saya sudah menyiapkan pisang yang sudah matang ya, tapi nggak terlalu matang, juga sudah lembut ya pastinya ya, tapi tidak terlalu mentah gitu ya. Jadi ini enak banget kalau digoreng gitu guys ya. Nah, pisang yang saya gunakan ini adalah pisang Ambon ya. Ini adalah pisang Ambon. Oke teman-teman, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, agar terus berkembang. Dan jangan lupa disimak sampai habis ya. Irisnya dulu ya, sebelum kita goreng, kita kupas dan kita iris-iris dulu. Jangan lupa disimak sampai habis ya. Jadi pisangnya seperti ini ya teman-teman ya, dia nggak terlalu masak, tapi nggak terlalu mentah juga. Jadi kalau digoreng tanpa menggunakan tepung, dia tetap enak ya, dan tidak hancur ya teman-teman. Nah, seperti ini kan bagus banget kualitasnya. Nih, nggak terlalu mateng tapi nggak terlalu keras juga. Nah, kalau teman-teman ingin dipotong atau dibagi dua, boleh banget ya, karena di sini saya nggak akan potong-potong lagi, jadi saya langsung goreng aja ya. Nah, nyalakan kompor, kita siapkan wajan yang sudah bersih. Ini menggunakan ini, nggak harus pakai teflon, karena ini juga nggak lengket ya, teman-teman. Nah, kalau sudah matang, kita masukkan pisangnya. Yang sudah matang, sudah panas, kita masukkan pisangnya. Nah, ini sudah matang ya guys ya, jadi kita tinggal balik aja. Ya, sudah berubah warna seperti ini. Kita balik ya. Hmm.
sudah mateng ya guys ya, jadi kita tinggal balik aja. Sudah berubah warna seperti ini. Kita balik ya. Guys, sebagian pisang yang sudah saya masak ya. Inilah hasilnya. Ini rasanya tuh enak, gurih, manis ya. Nah, terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian suka, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe ya, agar channel ini selalu berkembang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.